Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di channel saya Geong Motovlog. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 31 ya, tanggal 31 Juli. Ini saya sedang perjalanan dari arah Ponorogo menuju Telaga Ngebul, tepatnya di Jalan Raya Jenangan Ngebul ya. Ini masih di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, dan akan menuju ke Telaga Ngebul dan mengelilinginya. Sekarang menuju ya. Nah, ini jalan-jalan sore ya, Mas Bro. Oh. Ayo, nah, ada karo yangi. Karo pacare. Aku dhewe. Apa ini? Ini jalan berkelok-kelok, Bro. Nah, iki ono bae Pak Dene. Ini ada tempat cucian pasir ya, Bro. Di sini banyak pasir-pasir yang buat bangunan itu tuh, kayak ngumpah truk. Licin bu, agak licin. Jalan berkelok-kelok ini bro. Ini jam 4 sore ya, Mas Bro. Jalan-jalan sore. Sekalian riding-riding. Oh, ya udah Pak, deh, Pak. Deh. Sudah masuk desa Ngerogung, Bro. Ngerogung Kecamatan Ngebul ya. Sudah masuk di daerah Kecamatan Ngebul. Jalan mulai menanjak-nanjak. Mulai dingin. Soalnya di gunung bro, di lereng Gunung Wilis ya. Gunung Wilis yang mencakup daerah mana bro? Perbatasan Madiun ada, Ponorogo yang ini saya lewati ini, terus Trenggalek juga. Kota Trenggalek itu Tulungagung dan Kediri kali itu. Pokoknya empat kabupaten dulu. Lerengnya itu mengelerengi empat kabupaten, yo. Jalannya mantap, bro. Agak kecil.
iki apa kok? Wong kudes iki. Di sini itu banyak pohon durian tuh. Tapi enggak tahu buah apa kagak nih. Masalahnya itu enggak musim. Kalau musim itu biasanya di pinggir jalan itu udah banyak ini yang jualan durian dan buah-buahan kayak manggis. Terus apa nih bro? Apa bro? Manggis karo apa ya? Apa-apa enak bro? Pokoknya enak yang buat buah kok. Masalahnya banyak kebunnya di sini. Nah ini kan hutan dan juga perkebunan. Ini sekalian miring-miring, riting-miring ini ya. Jalannya nanjak. Tapi sepi bro, udah sore, kalau siang ya rame. Nah ini kita cari yang sepi yuk, biar lebih leluasa gitu, pemandangannya ya luas. Nah itu gunung bro. Gunung apa, itu ada kebun-kebun apa ya, akeh pokoknya bro. Jalan mulai nanjak-nanjak. Semakin menanjak dan menanjak. Nanjak dan berkelok ya. Lagi melok leko aspal iki, Bro. Aspal Z, man. Kita ganter ya bablas ya. Lunyu bro soalnya, licin jalannya. Jalannya kalau enggak bagus ya kayak prosotan. Silau bro kalau dari sana bro. Untungnya ini arahnya ke arah timur, jadi ya enggak silau. Tapi yang enggak tahu nanti pas muter di telaga mungkin silau ya. Soalnya ya muter. Kalau yang dari barat ya enggak silau. Rekat bro, kalau nggak rekat ya gaswat. Ngomong itu udah kerekam bro. Ini banyak rimbunan pepohonan, pohon-pohon hutan. Dingin. Ini ada pom bensin. Nah itu sebelah bawah itu ada PLTA ya, pusat listrik tenaga air. Airnya ya dari tenaga ngebel bro. Malah si gilau gitu bro. Apa mau kapan weh. Nah ini ada yo bendungan kecil. Wah, itu ada view-nya mantap ini. Kalau siang ya sore ya mantap juga. Ada pohon-pohon, gunung-gunung, rawa-rawa.
nggak ada rawa. Di sini gunung semua. Ini jam berapa? Jam 4 lebih. Kita keliling di telaga ngebelnya ya. Tak puter ya bro, gak tahu silo apa kagak ya, bodo amat. Nah ini bermudik, mudik Idul Adha gitu. Idul Adha 2020 ya bro. Apa belanja dari apa ini, dari mana ya, gak tahu. Nah ini bentar lagi masuk di gapura masuknya ya bro. Gak tahu bayar pora gitu. Masa sore-sore bayar, enggak mungkin kalau sore bayar. Oh ya tentu enggak bayar. Wah ini kita lurus bro, telaga ngebel. Nah ini objek wisata telaga ngebel ya. Masuk, nah, kanan kirinya yang ini gitu. Itu ada lapat wisata sumber air panas Tirta Husada. Ternyata belok sana ada sumber air, lurus belok kiri Mloko Sewu, air terjun Toyomarto, ngebel pak, terowongan Belanda, kampung durian. Nah, ada kampung durian juga. Nah ini di telaga ngebel. Kayak iya silau gitu, wah kayak nombak es foto. Ayo mantap bro. Nah ini telaga ngebel Ponorogo ya bro. Ini pelan-pelan gitu muter. Mas Erek, luas bro telaganya. Aduh, ini ada yang cari ikan menjala. Menjala nih opo-opo. Penting aja menjalani mumet. Luas bro ini, banyak ikannya. Ini kalau saya kira ini sama sarangan ya, lebaran lebaran sini kali bro ya. Nah silau bro sana bro, nggak tahu ini gambarnya jelas apa kagak nanti ya. Ya mohon dimaklumi, dikarenakan silau. Nanti kalau yang dari sana pasti jelas bro. Di sini silau, tak agak cepat ya. Mau masalahnya sore. Kalau siang bisa buat foto-foto. Waduh, ini tikungan tajam bro. Es tung. Ika rebu, pokaruk koncone deh bro, koncone. Nah, ini ada mbaknya. Oh biru bro, airnya bro, mantap dari sini pemandangannya. Nah, itu ada warung-warung apung, keramba dan kawan-kawan yang jualan ikan bakar, ikan asap. Dan apa-apa kok kayak bro, gurami. Itu gunung di sana, itu di atas ada taman namanya apa ya bro, apa ngebel advent tour park, apa ngebel park tadi lo yang di pelaka tadi ada di atas sana. Tapi saya nggak ke atas sana, saya muter saja gitu. Ini mumpung hawanya sejuk. Mau bensin solar dan pertamak juga ada gitu, warung makan yang lapar bisa makan di sini. Kayaknya rame di sana kayaknya. Jadi di depan sana ada dermaga, nanti dermaga kapal-kapalan itu bro, jet ski. Kok jet ski sih bro? Iya jet ski ya bro ya. Nah, ikan mbak ini.
Aduh silap, aduh. Sulap iki, Bro. Iki foto ini moto apa? Iki sulap toh, Mbak, Mbak. Loh, Bro, ada gini, sewa ini. Nah, itu di sana dermaganya. Wah, iki mesti sulap iki gambare. Es. Oh. Ada pembalap. Nah itu ada penerapan apa, Bro? PSBB Corona gitu loh. Nggak bisa lewat itu, kalau hari biasa bisa lewat itu ya. Nah itu ada peraunya, ini satu arah, nanti tak masukin muter situ. Nah, ini ada patung Bujang Ganong, Bro, tokoh di Tari Reok. Ada yang pacaran itu dermaganya sana ya, itu ada mbaknya Pak. Ada Pak Somai. Bentar ya. Waduh, waduh ini sendas-sendas. Nah, ini tempat parkir ya. Wah, sulap ini mas di Bro. Nah, di situ kalau dermaganya di situ. Kalau hari biasa itu motor bisa sampai situ ya. Ini karena ada corona itu ya, jadi ya nggak bisa sampai sini. Nah di sini itu gorengan khasnya, ada gorengan khas, Bro, yaitu nongko goreng, Bro, nangka itu, nangka digoreng, Bro, mantap itu, Bro. Ada nangka goreng, tapi kalau durian belum ada digoreng, mahal duriannya masalahnya. Ini ada sewa mini jeep juga. Oh itu loh, Bro, PSBB itu wedangane ngopi nih. Kalau ngopi dipisah-pisah, Bro, nggak bisa gabung-gabung maksudnya. Ini ada speedboat. Oh iya, speedboat, Bro, 60.000, Bro, ternyata. Nganggur semua ini, enggak hari libur kok. Kalau hari libur ya rame, itu keramba ikan, ikan nila, ikan ikan-ikan yang penting bukan ikan asap kan di air. Nah, ini ada tempat nongkringnya juga, nongkrong. Ada wedangan, tempat ngopi, angkringan, ada pentol daging, ada musolanya juga di sini, bisa ada wedang rebus kesemas itu. Aduh, ya Allah. Oh ini dari sini, Bro, view-nya bisa dilihat ya, tak mandek dulu. Mantap, Bro. Telaga Ngebul Ponorogo, Bro, ya. Seduh. Enak buat ngopi, enak buat yo jalan-jalan, minum pak speedboat yo enak, enggak kesel, Bro. Mancing yo boleh, pasti ada ikannya banyak ini. Nah, kita mengelilingi sampai depan sono lagi ya. Soalnya pemandangannya bagus dari sini. Enggak panas atau enggak silau itu, Bro. Nah, ini yang nah, ini yang mau nginep-nginep ya juga ada, ini penginapan banyak ini. Ini sebelah kanan gitu. Banyak. Ini apa? Tempat makan ya akeh terus. Enggak sama kelaparan, Bro, kalau di sini. Nah, ini view-nya loh, mantap begitu. Ada yang ngopi rokokan, enak, Bro. Ngopi wis adem, Bro.
Enggak sih kak mobil tadi. Jenenge keliling telaga alon alon bu ya, cuma rali 27. Wah ini ada tulisan telaga ngebel gede bro, bau besar. Nah dilihat view lagi dari sini, weh salempohmu. Ini ada nongkrong gratis ya kan. Kalau wisatanya di atas sana bro, itu ada dibangun apa itu? Yang sana ada apa? Meloko Sewu di atas bro. Yo tempat buat foto-foto tuh. Dari atas bisa lihat telaga, lihat pemandangan dari atas bro. Warungnya tutup nih bro. Kalau di Sarang kan jalannya enggak enak bro, cor-coran apa cor-coran paping bro. Di sini aspal hot mix bro, meskipun agak bolong-bolong ya tetap aspal hot mix ini. Mantap lah pokoknya. Ini ada yang foto-foto juga bisa. Lulululul. Mantap ya kayaknya bro, pemandangannya bro bisa muter-muter sih bareng terus golek nggon ngopi ini bro. Orang-orang sini yak-yakan bener-bener ngawur. Nah ini ada hutan-hutanan, wah itu dibangun apa itu bro? Kayaknya juga dibangun taman ini loh, ini masih dibangun Pak Tentara ternyata yang bangun dan Pak Babinsa. Bos mantap kayak ngono bro, lagi ada tempat yang ngopi viewnya kayak ngono. Oh mantap, ini di lereng Gunung Wilis ya, di Kabupaten Ponorogo Kecamatan Ngebel. Ada mobil bro, wujuh mah bro bro. Nah keserok serok serok. Nah, ini belok kanan bisa ke Madiun ya, Madiun Jolopo bisa, ini ada sub terminal lah katanya. Ngopi ngopi oh. Golek nggon sing enak bro. Nah, kene kene bro tak akhir nang kene ora apa-apa iki bro ya. Wis ben durasi panjang iki. Iki jam 20 menit bro. Nah itu tulisannya telaga ngebel di sana ya. Ya. Oke Mas Bro, cukup sekian video kali ini di Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo. Dan kepada yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang, selamat menikmati video-videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis.
Dan kepada subscriber saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu, banyak rezeki, dan sukses dunia, sukses akhirat, amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.